Anggota DPRD Kota Jambi Sutiono menggelar kegiatan reses di RT 17 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang ada di sekitar untuk kemudian diperjuangkan di legislatif. Sabtu pagi 20 Agustus 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Sutiono menggelar kegiatan reses di RT 17 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Dalam kegiatan reses tersebut, masyarakat sekitar sangat antusias dengan kedatangan anggota DPRD Kota Jambi Dapil 4 tersebut. Masyarakat juga menyampaikan aspirasi mereka kepada Dewan. Anggota DPRD Kota Jambi Sutiono menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat yang ada di sini sudah diterima oleh dirinya dan perwakilan dari dinas terkait. Nantinya, aspirasi masyarakat ini akan diperjuangkan olehnya di DPRD Kota Jambi. Ini kita reses untuk Dapil 4, Kecamatan Jambi Timur, Pelayangan, Pelayangan, Cilukur, Pasar. Dan alhamdulillah kita buat supaya menyatu kepada rakyat, senam bersama. Apa artinya sehat? Nah, jadi aspirasi rakyat ini, hidup sehat, hidup bersih, inilah tujuan kita bersama sesuai dengan visi Pak Wali Kota Jambi terkini. Yang mana kita harus sesuai dengan tema Indonesia kita inilah, ya kan? Semangat perjuangan, semangat persaudaraan. Mungkin itu. Sandi, JEK TV, melaporkan.